nggak ada lawan ini. Unik banget ini. Ini. Ini langganan saya ini. Ini mantap betul ini. Oke, kita lanjut nasi. Agak unik ini. Ini tuh. Salad buah tanpa mecin. 15.000 juga ini. Halo guys, Pak De Kumis lagi di Jakarta, tepatnya di Jalan Abdullah Syafi'i ya. Kampung Melayu, ikutnya Kampung Melayu, Jakarta Selatan guys. Jakarta Selatan atau Jakarta Timur ya, nanti Pak De Kumis cek lagi. Guys, Pak De Kumis mau nunjukin uniknya menu sarapan kelas pekerja di Jakarta guys. Kita lihat mulai dari buah ya guys. Ini buahnya harganya 2.500an guys. Ada pepaya, kemudian ada nanas, ada melon, ada semangka. Ini guys. Kita lanjut lagi ya guys. Terus di sini ada bakpao guys. Bakpaonya 3.000an ya. Kecuali yang ayam ya, yang ayam itu 4.000. Ini guys. Lanjut lagi guys. Kita lanjut lagi. Ini jamnya orang berangkat kerja guys. Jadi memang ramai betul ya. Ini di sini kita punya Ono Bento ini. Ah, ini serba 15.000. Ini. Ini Ono Bento harga. Ada daging, harga sama 15 semua Pak ya. Ah, harga sama guys, 15 semua. Ono Bento di Jalan Abdullah Syafi'i. Ini guys. Pak, makasih Pak. Kita lanjut lagi guys. Di sini kita ada kue kamir ini, masih ngebul-ngebul ini. Woi, mantap banget ini. Mantap, kita lihat harganya ya. Ini dia. Bang, permisi Bang. Ini harganya guys. Tuh. Oh dia satu bijinya 2.500. Mantap banget. Ini kemudian ada gemblong. Gemblong Ibu Juju. Gemblong satu boxnya berapa Bang? Ini 10.000 guys. Satu boxnya. Gemblong ini. Unik banget. Oke. Ini ada kedelai, susu kedelai berapa Pak? 5.000, 5.000an ini guys, susu kedelai. Pokoknya komplit. Pak, makasih Pak. Kita lanjut lagi guys. Kita lanjut lagi. Ah, ini di depan ada yang unik banget ini guys. Ini unik banget ini, ada juga roti. Ah, ini unik banget ini. Ini paling unik ini. Ini nggak ada lawan ini, unik banget ini. Ini. Ini langganan saya ini. Telur berapa Pak satunya Pak? Telur 3.10. Oh, dia telur 3.10. Terus ini. Ini namanya apa Pak? Talas. Talas, hitungannya gimana hitungannya talas? Satuan. Satuan. Oh, berapa satuan? 1.500. 5.000. Terus kalau yang ini? Sama 5.000. 5.000. Pisang 5.000. Iya, iya, iya. Terima kasih, Pak. Ini juga unik banget ini. Ini jamblang ini. Kemarin sempat beli ini jamblang ini. Ini juga paling mantap ini. Ini. Di Abdullah Syafi'i. Kita lanjut lagi, guys. Ini kita ketemu kebab salad nih, mantap ini, nasgor. Tuh guys, tinggal pilih guys. Pak, lihat-lihat Pak. Biar mendunia Pak. Ini harga mulai dari 10.000 Pak ya. 10.000 sama 15. Iya. Nah, ini kekinian banget ini menunya guys. Ini milenial suka nih makanan yang kayak gini ini. Ya, ya. Pak, makasih Pak. Sama Pak. Ya. Kita lihat lagi ke sana guys. Nih, ramai betul jalanan. Ini murah meriah nih. Nasi bakar 6.000. Tuh. Nasi uduk, nasi goreng tuh.
Oke, kita lanjut nasi kebuli telur 10.000 guys tuh. Mantap banget. Ini tinggal pilih pokoknya. Nah, ini apa ini Pak menunya Pak? Salad. Salad sayur, Pak. Salad sayur. Berapa salad sayur, Pak? Berapa? 15. 15 guys. Dan mantap banget kelihatannya ya. Ini. Di Jalan Abdullah Safei guys. Ya. Sebelum Tebet ini. Tebet udah lama. Nih, tuh. Di sini guys. Pokoknya kalau berangkat kerja itu berangkat kerja mampirnya di sini guys kalau berangkat kerja. Cari-cari sarapan ini di sini. Ya, Bu ya. Cari-cari sarapan di sini tuh, mantap banget. Pak. Oh iya, ini yang pemain lamanya, Pak ya. Iya, iya. Pak, ya. Makasih, Pak. Kita lanjut lagi di depan ini. Ini juga mantap banget. Tanpa mesin, guys. Begitu, guys. Saya mau lanjutin ke sana. Terlalu jauh, guys. Jadi sampai sini aja ya. Di Jalan Abdullah Safei, Kampung Melayu, di seberangnya jembatan, guys. Ini pokoknya udah paling unik ini. Pokoknya udah paling unik ya. Kalau mau cari sarapan, di sinilah tempatnya. Nih, berbarengan sama orang ini ya. Barengan sama orang pada berangkat kerja ya. Ini udah paling unik pokoknya ini. Oke, kita ngobrol dikit ya sama tukang buahnya ini, mumpung lagi sepi ini. Om, gimana Om, laris Om? Alhamdulillah. Sehari kalau semangka habis berapa butir Om? Ya, 9. Hah? 9 butir, buset. Persiapan dari jam berapa, Om? Persiapan jam 4 pagi sudah persiapan. Buset, mantap sekali. Oke, guys, Pak Ade Kumis mau nyicipin buahnya dulu ya. Terima kasih. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya, guys. Terima kasih. Guys, kita lanjut lagi ya. Sekarang di Jalan Kuningan Mulia, Jakarta Selatan, itu di deketnya gedung KPK ya, di belakangnya gedung KPK. Nah, ini kita serba 12.000 ya, warteg, tapi belum siap ya, bentar lagi mungkin. Ini ada batagor. Ini stik kentang ini bisa ngecer ini. Jadi misal 10.000, 5.000. Ini. Kemudian ada nasi padang ya. Ada nasi padang. Piscok ini juga bisa ngecer ya. Bubur ayam ini sekitar 12 ribuan bubur ayam. Ada bakso. Ada soto. Itu sekitar 12 ribuan. Ini terus ada mie ayam, kemudian ada nasi uduk. Tuh, mantep banget. Oke, gado-gado lontong. Itu dulu guys videonya yang bisa Pak Ade Kumis laporkan dari Jakarta guys. Terima kasih guys.